Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,2 terjadi di Kulon Progo, di Yogyakarta. Menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tercatat pada pukul 0.12 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut 117 km barat daya Kulon Progo dengan kedalaman 10 km. Koordinat gempa berada di titik 8,79 lintang selatan dan 109,76 bujur timur. BMKG menyatakan gempa dirasakan dalam skala 2 di Bantul. Belum ada keterangan lebih lanjut soal dampak akibat gempa. Gempa berkekuatan magnitudo 5,1 terjadi di Masohi, Maluku Tengah. Pusat gempa berada di darat. Informasi gempa disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melalui akun Twitternya @info_bmkg. Gempa terjadi pada pukul 5.10 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di darat 16 km timur Laut Masohi Maluku, tulis BMKG. Koordinat gempa berada di 3,16 lintang selatan dan 129,10 bujur timur. Kedalaman gempa berada di 40 km. Gempa tersebut dirasakan di sejumlah wilayah. Gempa dirasakan 3 Ambon, Masohi, Sapurau dan Amahai. Untuk diketahui MMI 3 berarti getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Belum ada laporan terkait adanya korban. Selain itu, belum ada juga laporan terkait adanya kerusakan. Gempa bumi juga mengguncang Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pukul 2.59 waktu Indonesia Barat. Getaran gempa tercatat magnitudo 4,3. Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, pusat getaran gempa berjarak 43 km sebelah timur Laut Maluku Barat Daya, dengan kedalaman 10 km. Koordinat gempa di 7.83 lintang selatan dan 128.01 bujur timur. Tak ada peringatan tsunami akibat gempa bumi yang menggoyang kawasan ini. Selain itu, belum ada laporan kerusakan maupun korban. Dalam beberapa menit pertama setelah gempa, parameter gempa dapat berubah dan boleh jadi belum akurat, kecuali telah dianalisis ulang seismologis, tulis BMKG. Gempa terkini magnitudo 4,6 mengguncang Tenggara Halmahera Barat, Maluku Utara. Guncangan gempa terjadi pukul 15.38 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis BMKG, epicenter gempa bumi terletak pada titik koordinat 1,07 lintang utara dan 127,92 bujur timur. Pusat gempa berada di laut 48 km Tenggara Halmahera Barat pada kedalaman 12 km. Gempa Mach 4.6, 12-22/15, 38/15 WIB, log, pukul 1:07 WIB. 127.92 BT pusat gempa berada di laut 48 km Tenggara Halmahera Barat, kedalaman 12 km dirasakan MMI 3 Halmahera Tengah, 3 Halmahera Timur, 3 Halmahera Utara, 2, 3 Halmahera Barat, 2, 3 Ternate, tulis BMKG dikutip. Sejauh ini belum ada laporan tentang kerusakan dan korban akibat gempa tersebut. Gempa ini dirasakan skala 3 MMI di Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Halmahera Utara. Kemudian skala 2-3 MMI di Halmahera Barat dan skala 2-3 Ternate. Guncangan gempa kembali menguncang wilayah Indonesia, tepatnya di Masohi, Maluku Tenggara. Dari info yang disebut oleh BMKG, gempa tersebut berasal dari lokasi pusat gempa yang berada di darat. Tepatnya di 16 km timur Laut Masohi, Maluku Tenggara atau di 3,16 LS dan 129,1 BT. Guncangan gempa tersebut terjadi pada pukul 5.10 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa ada di magnitudo 5,1 SR, untuk kedalaman gempa sendiri ada di 40 km. Empat wilayah yang ikut merasakan guncangan gempa tersebut adalah di Ambon, Masohi, Saparua dan Amahai. Saat berita ini ditulis belum ada keterangan tambahan dari BMKG mengenai arahan ataupun analisis lain dari pihak terkait. Mengenai gempa susulan atau yang lainnya masih dalam pengkajian. Untuk terkait dampak dari gempa itu sendiri masih dalam tahap penyidikan. Dalam keterangannya BMKG selalu menghimbau, gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat, dilansir dari warning. bmkg.go.id
BMKG menyarankan agar masyarakat hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin saja terjadi. Sampai dengan berita ini ditulis, belum ada konfirmasi dari pihak terkait apakah gempa ini berpotensi tsunami atau tidak. Sambil menunggu info selanjutnya, masyarakat diminta tenang dan waspada, namun jangan panik dan tetap menerapkan SOP ketika terjadi gempa dimanapun tempatnya. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,1 menggetarkan Masohi, Maluku Tenggara. Peristiwa gempa bumi tersebut terjadi pukul 5.10 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi BMKG, pusat gempa itu terjadi di darat. Koordinat gempa berada di 3,16 lintang selatan LS dan 129,10 bujur timur BT. Kedalaman gempa berada di 40 km. Melalui akun Twitter resmi BMKG @infobmkg, pusat gempa berada di darat 16 km timur laut Masohi, Maluku Tenggara. Gempa kali ini juga dirasakan di sejumlah wilayah. Gempa dirasakan 3 Ambon, Masohi, Sapurau dan Amahai. Untuk diketahui MMI 3 berarti getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Sampai berita ini ditayangkan, belum ada laporan terkait adanya korban. Selain itu, belum ada juga laporan terkait adanya kerusakan. Update terbaru gempa bumi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau yang pada hari ini telah melaporkan peristiwa gempa bumi. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,1 mengguncang Maluku Tenggara pada pagi, pukul 5.10 waktu Indonesia Barat. Dilaporkan selain gempa bumi oleh BMKG bahwa bencana gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Selain itu, tidak dilaporkan adanya potensi tsunami akibat gempa. Namun, BMKG menghimbau semua masyarakat di sekitar titik pusat lokasi gempa untuk waspada atas kemungkinan gempa bumi susulan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Menurut situs resmi BMKG yang menyampaikan laporan gempa hari ini, di Maluku Tenggara dengan koordinat gempa berada pada 3,16 lintang selatan dan 129,10 bujur timur. Pusat gempa berada pada 22 km timur laut Maluku Tenggara, dengan kedalaman 40 km.